Menariknya sejarah dan mempesonanya perkereta apian, kali ini membawa Denia Susanto Channel jalan-jalan ke Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan berkunjung ke Museum Kereta Api. Hai Nets, kita ketemu lagi. Dan perjalanan kali ini kita jalan-jalan di Museum Kereta Api Ambarawa. Seperti apakah Museum Kereta Api? Ikutin perjalanan kali ini. Namanya Museum Kereta Api Indonesia atau Indonesian Railway Museum. Dulunya stasiun Willem I yang dibangun Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM yang diresmikan 21 Mei 1873. Kemudian menjadi Museum Kereta Api sejak 6 Oktober 1976 untuk melestarikan lokomotif uap serta salah satu daya tarik wisata Jawa Tengah. Pernah berkunjung ke Museum Kereta Api belum, Nets? Jika belum, mungkin suatu saat perlu diagendakan. Soalnya tempatnya tuh penuh dengan sejarah dan lokasinya menarik banget. Di Museum Kereta Api ini terdapat beberapa koleksi sarana perkereta apian Lunets yang sangat heritage seperti 26 lokomotif, 4 lokomotif diesel, 5 kereta, dan 6 gerbong dari berbagai daerah. Dari Museum Kereta Api ini, pengunjung dapat juga menikmati perjalanan wisata dengan menaiki kereta api relasi Ambarawa Tuntang dengan lokomotif uap, atau bisa juga dengan kereta diesel vintage, serta kereta api wisata Ambarawa Jambu Bedono yang menggunakan lokomotif uap bergigi. Di samping itu, museum juga menyewakan lokasi untuk pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan lain-lain. Museum Kereta Api Indonesia ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk harga tiket masuknya cukup terjangkau loh, Nets. Namun untuk naik kereta api, ada tarif tersendiri. Oh ya, Nets. Untuk fasilitas lainnya di museum ini cukup lengkap loh. Mulai area parkir, toilet, musola, kursi roda, audiovisual, dan kereta pustaka.
Jika penasaran dengan Museum Kereta Api Indonesia yang berada di Ambarawa, datang langsung aja ya Nets, di Jalan Stasiun Panjang Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan itulah tadi jalan-jalan di Museum Kereta Api Ambarawa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan lupa bahagia. Sekali hidup di dunia, selalu bermakna.